Bagi para biker di tanah air mungkin sedikit asing dengan motor sport mini yang satu ini. Yamaha Touch 125 merupakan salah satu motor sport berdesain mungil yang diusung oleh Siang Yamaha Co., Ltd. atau ATPM Yamaha di Thailand. Motor ini dimunculkan di Indonesia pada awal era milenium di tahun 2000-an dan didatangkan secara CBU, Completely Built Up, oleh YMN Indonesia dari Thailand. Berbekal mesin 2 tak 125 cm3 dan tubuh yang mungil, Touch 125 ini mampu menghasilkan daya maksimum hingga 24,5 PS dengan kecepatan maksimum hingga 160 km per jam. Bagi pria-pria pribumi yang memiliki tinggi badan di bawah rata-rata, dijamin akan sangat nyaman mengendarai motor ini karena Anda tak perlu repot-repot berjinjit liar. Beratnya yang ringan yakni hanya seberat 103 kg dalam kondisi firing juga membuat motor ini praktis lebih mudah dikendalikan. Stang jepit standar pabrik membuat posisi badan Anda membungkuk seperti saat mengendarai motor sport touring sekelas Ninja. Spesifikasi Yamaha Touch 125. Mesin tipe Esinta, single cylinder, liquid kulit, Yeis Bore X Truk 54x54,7 mm. Kapasitas silinder 125 cm3. Sistem penyuplai BBM karburator Nikuni KM24 seslasio kompresi 6,9, 1 transmisi 6 speed, 1N23456i. Mission di unit Max. Power 24,5 PS 24 HP Aveon 8500 Lit Max torsi 1,99. Target M 19,9 mm Aveon 8000 RPM Starter Kit Starter Dimensit XL XP 1880x630x980 mm. Jarak sumbu roda 1260. Menjarak terendah ke tanah 130 mm. Berat kosong 103 ton kapasitas. Tangki BBM 8 liter rangkap rame aluminium Deltabook suspensi depan telescopic fork, coil spring, oil dampet suspensi belakang square swing arm. Monosok monocross, rem depan cakram hidrolik. Kaliper 2 piston rem belakang cakram hidrolik. Kaliper 2 piston ban depan pukul 2:25:17-38 peban belakang 2:50-17:43p. Itulah spesifikasi Yamaha Touch. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.